pejabat menteri, mereka ni semua adalah petugas-petugas yang dilantik. Saya ada dua orang pegawai PTD, SUSK saya, namanya Encik Iqbal, dan seorang PTTK namanya Aldiba. Yang ini memang pegawai PTD dan saya haramkan mereka untuk melibatkan diri dalam apa-apa jua kegiatan politik. Yang lain itu, apa namanya, mereka adalah pegawai saya, sama seperti Susah Akhbar saya, sama seperti sosial politik dan sebagainya. Kalau kita nak debat hal ini sampai besok pun kita tak selesai. Tetapi yang paling utama ialah kita hendak meningkatkan kerja-kerja diplomasi kebudayaan. Memang sudah ada. Pegawai MOTEC ada di beberapa di beberapa buah negara. Namun istilah attaché kebudayaan ini kita harus lihat kembali supaya tugasannya itu meliputi maksud kebudayaan yang luas, dari falsafah kepada sejarah, kepada warisan, kepada pendidikan dan seni budaya. Dan seni budaya bukan hanya dengan izin performing arts, tetapi keseluruhan maksud seni budaya itu. Saya bagi sebagai contoh, sebagai menteri luar, saya sering bertemu dengan diplomat asing, terutamanya dari Amerika Utara dan Eropah, yang fasih berbahasa Melayu Indonesia, bukan berbahasa Melayu Malaysia. Saya jangkakan yang mereka ini pergi ke Indonesia untuk belajar bahasa Melayu Indonesia. Tetapi rupa-rupanya dia belajar di negara mereka. Kerana Indonesia ada program bahasa Indonesia yang sudah dijalankan, sebagai contohnya di 30 buah negara sehingga tahun lalu, dan sehingga tahun 2024 mereka akan berada di 53 negara. Jadi istilah attaché kebudayaan yang bermaksud, yang termasuk makna bahasa, kesusastraan, bagaimana kita menghubungkan penerbit-penerbit tempatan dengan penerbit-penerbit antarabangsa. Mungkin ada yang bertanya, dia kata ini memang sudah dilaksanakan. Saya kata memang betul ia telah dilaksanakan. Tetapi merapati penggiat seni budaya di luar negara, merapati penerbit-penerbit di luar negara, merapati institusi-institusi ini memerlukan kerja sepenuh masa yang sebahagiannya sudah mula dilakukan oleh Kementerian Luar, tapi harus diperkasa dan kami harus koordinasi lebih dengan kementerian-kementerian seperti Kementerian KKMM, MOTEC, termasuk KPT dan sebagainya. Tak, soalan saya tadi, maaf.